Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama saya Nur Erina Akila binti Muhammad Farid. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Batu Kekek yang terletak di daerah Jempol Negeri Sembilan. Dalam video ini, saya amat teruja untuk kongsikan komik yang saya baca yang bertajuk Kisah Cikgu Talha. Komik ini adalah hasil karya penulis wanita iaitu Yaya Okita. Komik ini diterbitkan oleh syarikat Bling Book Sendirian Berhad. Komik menarik ini mempunyai 120 halaman bercerita dan terdapat 9 bab. Menurut kata pelukis, cerita ini berdasarkan kisah sebenar, cuma nama watak ditukar untuk menjaga privasi. Di dalam buku ini, terdapat banyak kisah yang menarik dan menyentuh hati. Tema utama yang terdapat dalam komik ini ialah keikhlasan hati dan sayangnya seorang guru terhadap anak-anak muridnya. Jalan cerita mengenai komik ini sangat menarik kerana ia mengisahkan tentang kehidupan seorang guru yang bernama Talha. Cikgu Talha merupakan seorang guru yang mengajar di sekolah rendah. Beliau seorang guru yang kacak, agak tegas dan sangat ceria ketika mengajar. Beliau merupakan seorang pengidap penyakit sirosis hati. Tahap kesihatannya semakin hari semakin teruk kerana masih belum menemui penderma yang sesuai. Ibunya membawanya mendapatkan rawatan di hospital. Sejak Cikgu Talha tidak hadir ke sekolah, anak-anak muridnya mula merinduinya. Taufik sudah seminggu tiada selera makan kerana terlalu rindu kepada Cikgu Talha. Ibunya kebetulan dirawat di hospital yang Cikgu Talha mendapatkan rawatan. Ibunya tidak sampai hati melihat keadaan anaknya, lalu membawanya bertemu dengan Cikgu Talha. Alangkah terkejutnya Taufik apabila melihat keadaan Cikgu Talha yang dipenuhi dengan jarum di seluruh badannya. Taufik sangat sedih. Dia menangis dan Cikgu Talha memeluknya sambil memujuknya. Cikgu Talha nak Taufik berjanji supaya menjadi anak yang soleh kepada ibu bapanya. Pada hari yang dijanjikan, anak muridnya akan datang menziarahinya. Cikgu Talha sangat seronok. Cikgu Talha meminta jururawat di ward itu menyolekkannya agar mukanya tidak kelihatan seperti orang sakit. Jarum-jarum yang ada di lehernya akan ditutup dengan scarf agar tidak kelihatan dan dapat mengelakkan rasa takut anak muridnya terhadapnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Alangkah seronoknya anak-anak muridnya bila dapat bertemu dengan cikgu kesayangannya. Macam-macam soalan ditanya dan mereka terhibur. Hari berganti hari, masa terus berjalan. Keadaan Cikgu Talha semakin teruk. Cikgu Talha sering muntah darah. Permintaan terakhir Cikgu Talha tidak dapat ditunaikan oleh ibunya kerana anak-anak muridnya sedang menduduki peperiksaan akhir tahun. Akhirnya, Cikgu Talha menghembuskan nafas terakhir di pangkuan ibunya. Guru besar memaklumkan berita kematian Cikgu Talha kepada murid-muridnya. Anak-anak muridnya meraung menangis meratapi jenazah cikgunya. Tanpa seinci pun mereka berpaling dari menatap wajah cikgu kesayangannya. Tidak seorang pun berani menghalang anak-anak muridnya. Mereka terlalu kecil untuk memahami kehilangan orang yang disayangi walaupun tiada pertalian darah. Pesan yang sempat ditinggalkan untuk murid-muridnya antaranya jangan tinggal solat, jangan lupa Allah kerananya sentiasa ada bersama kamu. Jangan putus asa, teruskan melangkah dengan apa yang ada di hadapanmu dan jangan berhenti membantu sesama manusia. Cikgu sangat sayangkan murid-muridnya dan tetap bangga dengan pencapaian mereka. Tak kisahlah bentuk pencapaian apapun, harapan cikgu agar anak-anak muridnya menjadi manusia yang berguna, berakhlak dan patuh kepada agama. Pengajaran daripada cerita ini ialah berbuat baiklah kepada sesiapa pun selagi hidup di dunia ini. Ikhlaslah dalam setiap perbuatan, hargailah segala ilmu dan kasih sayang yang telah guru kamu berikan. Tanpa ilmu yang dicurah oleh insan bernama guru, kamu mungkin tidak berjaya seperti hari ini. Pada pendapat saya, komen ini syarat dengan emosi dan pengajaran. Pembaca akan berasa sedih dan mengalirkan air mata apabila membaca komen bersama grafiknya yang kreatif. Cuma ada sedikit kekurangan pada buku komen ini. Kekurangan tersebut ialah grafiknya yang tidak berwarna. Seharusnya diletak lebih lagi gambar-gambar yang berwarna. Ini bertujuan supaya pembaca berasa seolah-olah mereka turut menjiwai watak-watak tersebut. Akhir sekali ingin saya katakan bahawa komik ini sangat bagus dari segi jalan ceritanya dan mudah dipahami. Malah komik ini mendapat banyak pujian daripada para pembacanya. Kemenjakan menyatakan tahniah kepada pelukis komik ini
kerana garapan penceritaan yang amat berkesan dan pernah viral di media sosial pada tahun 2021. Sekian, terima kasih.